pada tahun 2004 dan siap sepenuhnya 2006 lah. Alokat ni siapa yang bagi cadangan untuk tumbuhkan? Okey, cadangan pembinaan bokat di UM ni mungkin dia dari pihak pengurusan UM dengan kementerian dia dan waktu operasi Lita Gokart UM kita buka dari hari Ahad hingga hari Khamis pukul 11 pagi pukul 9 hingga pukul 12.30 hari dan petang pukul 3 hingga pukul 6.30 petang. Dalam seharian bergantung kepada tempahan dan juga penggunaan lah. So, dalam purata tu ingat dalam sekitar 50 orang sehari. Berapa biji kereta yang disediakan untuk? Okey, kad yang disediakan di Lita Gokart ni kita sediakan 5 buah kad sekali setiap kali penggunaan lah. Okey, pekerja yang tugas di Lita Gokart ni seramai 3 orang, 2 orang petugas dan seorang dia ikut ada yang macam mekanik dia ikut shift lah. Macam dia akan masuk tengok penggunaan macam mana kalau ada aktiviti di sebelah pagi dia akan masuk sebelah pagi. Kalau sebelah petang dia akan masuk sebelah petang. Masa bayaran okay, untuk kadar bayaran di untuk main go-kart di UM ni macam rate student pelajar UM adalah RM5 lah, RM5 untuk pusingan ataupun 10 minit. Bagi rate staff RM15 5 lap ataupun 10 minit juga, dan juga orang luar, orang awam RM30 untuk 5 lap dan juga gantung pada cara penggunaan dan cara pemanduan pengguna lah. Itu had umur untuk pengunjung? Okey, had umur kita tak ada had. Jadi kita akan tengoklah kalau dia kaki dia ataupun dia boleh sampai untuk bawah, kita akan bedakan lah dia memain ikutnya. Tapi selalunya kita akan bagi umur 12 tahun ke atas. Yang sesuai lah, sesuai 12 tahun ke atas. Okey, tinggal pakaian yang ditetapkan oleh kira pemakaian sukan sebenarnya dan bekas sukan itu saja. Macam slipper tidak dibenarkan lah. Setiap kali sebelum penggunaan go-kart mulanya kita akan briefing dulu. Setiap kali penggunaan lah kita akan briefing dulu dari segi cara penggunaan dan keselamatan naik dan keselamatan pengguna lah semasa memandu. Di sini memang pernah berlaku lah kemalangan kita ni, tapi tidak melibatkan kemalangan yang begitu serius lah. Cuma kecederaan biasa ataupun melecur terkena exhaust. Okay, itu saja. Dan yang lainnya mungkin langgar kawasan tayar macam tu. Okey, bagi student bagi pelajar UM kita memang tidak kena
menggunakan sebarang bayaran lah untuk misalnya belanja perosakan ataupun bayar pecah ataupun sebagainya lah. Jadi macam untuk pengguna awam kita akan kenakan cas lah. Penyelenggaraan di Lintar ni kita buat tiap-tiap hari lah. Sebelum penggunaan kita akan melanggar apa yang perlu, apa yang dari segi orang kan. Contohnya sebelum penggunaan kita akan check dulu tayar dan juga brake handling sebelum kita benarkan pengguna menggunakan kad. Okey, yang siapa yang maksudnya? Contoh ada pertandingan ke apa ke? Di Lintar Gokart memang kita pernah anjurkan gokart antarabangsa, peringkat antarabangsa semasa awal penubuhan Lintar Gokart dulu pada tahun sekitar tahun 2008 kita pernah buat pertandingan gokart antarabangsa. Thailand, Singapura dan juga Brunei. Okey, soalan terakhir, apakah promosi cara untuk mempromosikan gokart ini? Okey, kita selalu buat hebahan di dalam website dan juga kita juga akan buat promosi apa selalu buat promosi sekiranya bila macam contoh bulan kemerdekaan jadi kita akan buat les kepada pengguna awam, kita akan gunakan kita akan cas bayaran sebanyak RM15 kepada pengunjung di pengunjung awam lah, selalunya RM30 jadi kita kurangkan half price jadi kita bagi RM15. Itulah cara kita promosi untuk tarik ramai lagi pengunjung-pengunjung di sekitar Sentuk ni untuk datang ke Lintar Gokart. Okey, itu saja. Okey, sama.